Assalamualaikum my guys, selamat datang di It's Gonna Be Gradual. Welcome back to my channel Faris Afarisi. Kali ini kita akan mempraktekkan apa fungsinya NFC pada Poco X3 NFC. Okay guys, here we go. I welcome you to my channel. Sebelum itu kamu harus subscribe and turn on the notification untuk menyatakan kamu ready. Langsung saja kita coba di sini. Coba mas, kartunya mas. Dan ini HP-nya. Oke. Setelah itu internetnya udah aktif dan kita coba. Kayak gimana sih fungsinya NFC dari Poco X3 NFC? Aplikasinya namanya apa dulu tadi? Pelan-pelan. Electronic Money Card Balance. Nah. Jadi ini dibuka aplikasinya, setelah itu kartunya diletakkan di dekat kamera belakang. Nah kayak gitu, kita coba. Nah itu bisa kelihatan kan berapa jumlahnya, 50.000. Coba kartu-kartu yang lain, bisa apa aja sih gitu. ATM bisa nggak ya? Saya juga penasaran, ATM bisa nggak? Nah. Ini kita coba kartu ATM. Kembali ke zero tapi bisa masuk nggak? Nggak bisa. Oh nggak bisa bro, ternyata bro. Ada kartu apa lagi? Mungkin kartu belanja, mungkin kartu belanja. Oke kartunya komplit soalnya. Coba semua. Ini kartu belanja apa ini? Alfamart. Oh nggak bisa juga. Gak bisa bro. Itu apalagi kartu member belanja mungkin KTP. Ini masih apa itu? ATM juga mas. ATM juga. Walah mati. Oke, fingerprintnya di sini ya guys. Nah, kita lanjutkan. Gak bisa juga. Berarti yang bisa tadi apa itu tadi? E-money yang buat itu ya, apa di tol itu buat e-tol. E-money bisa digunakan buat belanja juga. Buat belanja. Oh, tapi dari harus top up dulu. Top up dulu. Ya. Kalau top up nanti beda aplikasi atau gimana? Kemungkinan beda aplikasi. Woi beda aplikasi bro, ternyata bro. Nah kita coba lagi. Ya pakai yang e-money itu bisa ya, mungkin karena soal aplikasinya juga itu ya. Apa kalau ATM mungkin bisa? BCA juga bisa. BCA ya. Bisa Mandiri e-money seperti itu. Oke saya rasa cukup. Have see you on the next video. Mungkin bila ada pertanyaan atau apa silahkan ramekan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sedang mencoba front and back. Kamera depan belakang sekaligus. Jadi kita kalau buat vlog jajan dan semacamnya lebih enak ya. Kayak gini misalnya. Terus ada yang beli kayak gitu. Kayak Vivo F20.